Hai, selamat datang ke kelas pendidikan jasmani tahun 6. Topik pada hari ini Ratu Rikma. Tajuk, lari berpagar. Murid-murid boleh merujuk buku teks pada muka surat 48. Pengenalan, lari berpagar merupakan satu acara larian melintasi rintangan, iaitu pagar yang memerlukan para atlet sentiasa berada pada tahap kecergasan yang tinggi. Acara lari berpagar ini melibatkan semua komponen kecergasan fizikal, iaitu kepantasan, kekuatan dan daya tahan otot, daya tahan kardiovaskular, kuasa, imbangan, masa tindak balas, koordinasi, kelenturan dan ketakasan. Sejarah. Lari berpagar atau dahulunya disebut lari lompat pagar dipercayai bermula di Great Britain di sebuah sekolah di Bandar Eton berhampiran kota London. Pada peringkat awal, permulaan cara lari berpagar diadakan untuk jarak 120 ella, 200 ella, 440 ella dengan memasukkan 10 pagar dan pada setiap acara itu. Seterusnya, kita akan berkenalan dengan alatan. Ini merupakan antara alatan-alatan yang digunakan bagi lari berpagar. Yang pertama, kasut spike untuk mendapatkan cekaman pada trek larian. Yang kedua, blok permulaan, iaitu starting block, digunakan untuk membantu atlet membuat lonjakan dengan pantas semasa berlari. Bagi alatan seterusnya iaitu pagar, iaitu memulakan larian berhalangan. Okey, murid-murid boleh merujuk buku teks pada muka surat 48 berkaitan dengan Ratu Rikma. Terdapat beberapa fasa bagi larian berpagar. Antaranya, yang pertama ialah permulaan, lonjakan, melepasi pagar, mendarat dan juga penamat. Bagi fasa permulaan, iaitu pergerakan secara turutan larian berpagar. Murid-murid boleh merujuk rajah gambar yang cikgu berikan. Kedua, larian mula dan lompatan yang pertama. Yang ketiga, teknik lompatan pagar haruslah betul, iaitu melepasi keseluruhan pagar. Teknik pendaratan kaki dan persediaan untuk lompatan seterusnya. Peraturan. Okey, pelari yang dibenarkan berlari dalam lorong masing-masing sahaja. Yang kedua, batal jika mengheret kaki di bawah palang pagar. Yang ketiga, batal jika melompat pagar di lorong yang lain. Yang keempat, batal jika menjatuhkan pagar dengan tangan atau kaki secara sengaja. Ini merupakan video lari berpagar 110 meter yang diwakili oleh Rezam Shah Wan Sofian, iaitu atlet olahraga dari Malaysia yang dilahirkan pada 11 Januari 1988. Okey, pelajaran hari ini tamat. Jangan lupa menyiapkan tugasan yang cikgu berikan. Sekian, terima kasih.